Nina takut apa tidak? Kenapa tidak takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan dengan Gepeng Serabutan Channel. Malam ini kami dapat serangan hama, yaitu semacam hama lembing. Hama lembing ini, jadi kawan, ini kawan hama lembing. Jadi hama lembing ini biasanya tidak pernah datangin tempat kami ini. Tetapi di tahun ini biasanya kalau musim hujan itu yang datang hanya hama laron saja. Tapi yang sangat menganehkan, hama lembing datang menyerang ke pemukiman warga. Ini hanya kita lihat kawan di rumah kami. Tapi ternyata kawan masih banyak di rumah-rumah warga lain. Kita lihat kawan, sangat banyak sekali. Yang pertama, hama lembing ini ternyata dia memakan daun kawan. Kalau kita pecahkan itu hamanya itu, pasti warna perutnya warna hijau. Jadi poinnya dia makan daun. Tetapi yang anehnya adalah, apabila rumah kalian itu dekat laut, dia tidak ada. Karena dia tidak bisa berkembang biak apabila hawanya itu hawa asin. Tapi di tempat yang cenderung pegunungan atau tinggi jauh dari laut, tempat kami, disitulah tempatnya hama lembing bersarang. Jadi bagi kawan-kawan yang rumahnya terkena hama lembing, biar dibakar, biar diusir, besok akan datang lagi. Karena sekali berkembang biak bukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kalau kita lihat telurnya kawan, di atas pohon, nanti akan saya lihatkan bagaimana caranya dia berkembang biak. Akan saya masukkan dalam video kami ini, yaitu dia berkembang biak bertelur di atas daun, dan kemudian menetas, dan kemudian menjadi banyak seperti ini. Ikuti terus Gepeng Serabutan Channel kawan, bagaimana caranya mengantisipasi hama lembing. Lihat kawan, di daun janda bolong ini dia hinggap. Yang paling parah kawan, sangat banyak sekali. Lihat kawan, kalau cuman banyaknya saja tidak jadi masalah, tetapi bau dan kotornya sangat mengerikan. Bagaimana Nina? Menurut Nina, hama lembing ini bau apa tidak? Nina takut apa tidak? Kenapa tidak takut? Gak bisa menggigit. Oke, oke, oke. Yang takut dengan hama ini siapa? Mbakmu Mawar takut apa tidak? Takut. Kemudian adekmu Nathan takut apa tidak? Takut. Takut dia ya. Nina takut apa tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena gak bisa menggigit. Jadi kawan, konon katanya untuk mengusir hama lembing ini atau orang sangit ini harus memakai cabai. Jadi ketika dikasih cabai seperti ini, binatang-binatang ini langsung mabuk dan terkapar. Jadi banyak sekali cara-caranya kawan. Ada juga yang disemprot dengan air sabun, ada juga yang disemprot menggunakan Baygon, ada juga yang diberi bawang. Tapi semuanya itu hanya bisa memperkecil datangnya hama lembing. Nah ini Mawar. Hah? Takut? Kenapa kamu takut? Hah? Geli ya. Oke. Nathan, kamu takutkan tidak Tan sama hewan ini Tan? Nathan, kamu takutkan enggak sama binatangnya? Ayo binatang naik ke badan lo, yuk. Oh, takut dia kawan. Takut dia kawan. Ayo. Ini kakinya ada kah? Ada kah di kakinya? Takut ya kawan. Awas.
Bagaimana Tan, takut gak kamu Tan? Ya takut ya kawan. Ini di tempat berbeda kawan. Bayangkan di mesin cuci penuh. Sampai di lantai juga penuh kawan. Banyak sekali kawan. Nah, karena dia hidup dari mereka. Oke wal, terima kasih wal. Jangan lupa di komen wal, di like wal, di subscribe wal. Tolong wal.